Halo, nama saya Dimas Satriatmoko. Kegiatan sehari-hari saya, selain membuat makanan ringan, saya juga mendaur ulang plastik kresek yang nggak kepake menjadi tas, sajadah, dompet yang lebih cantik dilihat seperti sekarang. Saya kepikiran untuk membuat daur ulang ini karena saya melihat banyak plastik yang tidak bisa dipakai dan ketika ditimbun di dalam tanah itu nggak bisa hancur dalam waktu yang dekat. Makanya saya kepikiran untuk mendaur ulang menjadi hal seperti ini. Saya memilih tas kresek sebagai daur ulang karena menurut saya ini unik. Ini belum pernah ada dan kalau dijadikan tas, menurut saya pemakaiannya bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Kegiatan ini saya mulai sejak tahun 2010 sampai sekarang. Dari kegiatan mendaur ulang ini, saya pernah beberapa kali diajak dari beberapa kampus di Yogyakarta untuk menjadi pembicara dalam masalah wirausaha dan lingkungan hidup. Selain itu, saya pernah beberapa kali diundang sama ibu-ibu PKK dan mahasiswa untuk mengajari bagaimana cara mendaur ulang plastik kresek ini menjadi tas dan dompet seperti ini. Ya, sekarang kita akan membuat sebuah tas. Bahan-bahan yang diperlukan, yang paling utama adalah kresek bekas, rangka kayu untuk membuat badan tas, tang, paku, dan gunting. Pertama-tama, tas plastik ini dilipat secara beraturan, kemudian digunting memanjang seperti ini. Setelah dipotong kecil-kecil seperti ini, sekarang kita akan membuat kepangan. Pertama-tama, ujungnya diikat menjadi seperti ini. Terus kita mulai mengepang sesuai kebutuhan yang akan diperlukan. Setelah dirasa cukup panjang, kepangan tadi terus dirangkaikan pada rangka kayu menjadi seperti ini. Untuk membuat satu buah tas, kira-kira diperlukan kepangan sepanjang 25 meter. Setelah selesai merangkaikan kepangan ke rangka kayu ini, sekarang kita lanjut ke proses menganyam. Untuk kali ini saya mau bikin motifnya bernama Tirto Tejo atau kalau dalam bahasa Indonesia biasanya disebut gelombang air. Setelah jadi, setelah dipasangin dengan handle, sekarang saatnya kita menjahit furing dalamnya. Untuk menyatukan furing dan anyaman, sebaiknya kita menjahit secara manual, karena menjahit secara manual bisa membuat hasilnya lebih maksimal. Produk ini sudah dipasarkan di seluruh Indonesia, bahkan beberapa waktu lalu pernah dapat orderan dari Amerika. Nah, sekarang baru ada orderan dari Tangerang, makanya saya memerlukan bantuan dari keluarga saya untuk membuat tas ini biar jadi lebih cepat. Biasanya ibu saya membantu memotongi, kemudian juga membantu mengepang. Terus ayah saya biasanya membantu membuat furing. Terus Rizka biasanya membantu menjahit, dan saya sendiri selalu menganyam. Awal mulanya sih, kami melakukan usaha ini hanya untuk mengurangi limbah plastik. Tapi karena lambat laun banyak yang suka, ya alhamdulillah sampai sekarang ini bisa dijadikan lahan bisnis juga, bisa mendatangkan uang juga buat kita. Nah, sekarang terbukti kan, dari kegiatan daur ulang ini, kita bisa mendapatkan lebih dari satu manfaat. Mengurangi polusi, menjaga kelestarian, dan bisa dijadikan bisnis yang cukup menghasilkan.